baik, menjaga suasana yang kondusif. Kalau kami menjaga suasana, meminta mengajak suasana yang kondusif, tidak semata-mata demi pasangan kami, tapi demi ketentraman kehidupan bersama berbangsa dan negara. Mengenai besok, insya Allah rombongan kami akan berangkat bersama-sama sebagaimana aturan yang telah ditentukan oleh KPU, ya kan? Kita akan menghormati semua ketentuan yang ada. Nanti kita nggak membawa massa, hanya sesuai dengan yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum, sesuai yang diminta. Kalau ditanya lagi, besok kandidat mau berangkat dari mana, akan kami informasikan lebih lanjut besok pagi. Yang jelas, nanti akan banyak kejutan-kejutan yang lain. Ya, berikutnya Mas. Ya, Kompas. Mario dari Kompas, Bang Nusron. TV atau Kompas apa ya? Kompas TV, Pak. Ini terkait pernyataan dari Ibu Mega terkait dengan jangan biarkan kekocorangan pemilu yang akhir-akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Ini tanggapan dari TKN sendiri. Ya, silakan Pak Mujani gantian. Ya. Saya tidak tahu apa yang dimaksud dengan kecurangan, tapi yang pasti kampanye belum dimulai. Besok baru hari ini baru penetapan pasangan calon, besok pengambilan nomor urut, 15 hari kemudian baru ada kampanye dan seterusnya. Jadi kami terus terang tidak paham dengan apa yang dimaksud. Terima kasih. Baik Mas Tihwan. Selamat malam Pak Sekretaris, Pak. Ya, saya Faris dari Tihwan mau nanya aja, mungkin kan jatuh bangun ya nih ya TKM dalam dari kemarin pendaftaran sampai tes itu ada aja cobaannya. Kita pengen tahu sebenarnya hambatan terberatnya apa dan narasi negatif yang paling berpengaruh itu sebenarnya narasi yang mana nih Pak? Apakah yang tentang tadi yang barusan dibilang kata Bu Mega ngomong kecurangan atau permasalahan tentang umur dan keputusan MK itu yang mana sebenarnya yang paling berpengaruh untuk tim TKM? Terima kasih. Saya kira tidak ada yang berat Mas, semua kita lalui. Tanda-tanda orang menang itu biasanya selalu pertama diserang. Jadi kalau kita mulai diserang itu tanda-tandanya kita insya Allah akan menang. Tanda-tandanya orang menang. Jadi kita tidak merasa ada hambatan apa-apa, ini adalah biasa yang kita lalui. Ya kan, kalau kemudian ada pihak-pihak tertentu yang dalam pidatonya mengatakan misal Indonesia tidak sedang baik-baik saja, proses pemilu ini tidak sedang baik-baik saja, kan begitu kan? Ya saya katakan ya.